Natasha, kembali lagi di Masak The TV. Hari ini gue mau bikin semacam sate, tapi bukan sembarang sate, ada sosis sama mozzarella. Jadinya apa? Langsung aja yuk. Oke, jadi pertama kita hancurin dulu mie-nya. Ini kita masukin, langsung dua aja sekalian. Kita tutup, pukul-pukul. Pindahin. Nah, ini buat balurannya. Oke, sekarang kita potong dulu wortelnya. Ini dipotong kecil-kecil. Kalau mau diparut juga bisa ya. Oke, udah cukup halus. Kita pindahin dulu. Bumbu mie instannya kita buka, terus kita campur sama adonan tepung. Oke, tepung terigu, tepung maizena, bumbu mie instannya, wortel. Oke, kita aduk dulu. Oke, sekarang kita masukin telurnya. Oke, air. Kita aduk sampai semuanya kecampur rata. Jangan sampai ada yang menggumpal. Oke, udah kecampur. Sekarang kita bumbuin. Dari lada dulu, terus garam, gula, sesuai selera ya. Nah, ini aduk lagi sampai rata, sampai dia kentalnya kurang lebih segini. Oke, cukup. Sekarang kita potong mozzarella sama sosisnya. Kita potong mozzarellanya. Lanjut, sosis. Oke, sekarang kita mulai tusuk-tusuk. Jadi pertama sosis dulu yang bagian bawahnya. Oke, sampai bawah. Kalau udah kita tambahin mozzarellanya. Tusuk lagi. Lanjut tutup lagi pakai sosis. Udah, kalau udah kayak gini kita celup ke adonan tadi. Ini agak dimiringin supaya dapat semua. Udah, kalau udah langsung masukin ke mie. Lanjut kita goreng. Udah cukup, kita angkat, matiin, kita tirisin. Oke, kita taruh satu dulu aja. Kita hias sedikit. Udah. Oke, waktu ya icip-icip. Coba ya. Karena tadi sosis, mozzarella sosis, jadi mozzarellanya di tengah, gue mau makan tengahnya dulu. Enak banget. Kalau buat jualan kayaknya dia tapi akan mahal sih, karena sosisnya itu bisa kayak 5.000 sendiri kurang lebih. Apalagi kalau sosisnya yang enak. Mozzarella sendiri itu harus yang emang banyak, nggak bisa sedikit. Supaya nanti pas dimakan dia ketarik gitu kan. Nah, terus kalau mie instannya ya inilah ya, standar lah ya. Tapi yang bikin beda dari si hot mie ini adalah selain baluran luarnya itu mie instan, dia adonan yang pelapisnya itu tadi gue campur sama wortel. Jadi dia si tekstur crispy-nya itu ada dapet dari wortelnya juga. Nah, ini beda banget. Kalau misalnya buat anaknya yang suka jajan, ini bisa buat gantiin biar nggak jajan-jajan di luar.
Wah, ini kalau yang doyan keju enak banget sih. Oke, gue mau lanjutin makan. Ini makannya berantakan banget. Thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak The TV.